Kali ini, pagi ini saya berada di makam Syekh Sidi Jenar, yang lebih tepatnya ada di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Di Desa Balong ini ada dua tempat yang sangat disakarkan oleh masyarakat Balong, yaitu ada di Lemah Bang. Lemah Bang itu tempat peninggalan, peninggalan atau semacam petilasan ya, petilasan dari Syekh Sidi Jenar. Adapun makamnya, makam dari Syekh Sidi Jenar yang tepatnya menurut kepercayaan dari masyarakat sekitarnya ada di sini. Mari kita bersama-sama ke makam Syekh Sidi Jenar. Halo teman-teman, ini saya sudah berada di dalam makam ya, di depan cungkup makam Syekh Sidi Jenar. Ini makamnya yang sudah dikelilingi oleh kain berwarna hijau. Dan perlu Anda ketahui teman-teman, bahwa di atasnya pun tidak dibangun, tidak diberi atap. Artinya terbuka keluar ya, bila mana ada hujan pun akan kehujanan. Nih, makamnya ini. Setelah saya berziarah ke makam Syekh Sidi Jenar, saatnya saya pun segera pulang ke Kota Pati. Dan saya pun lewat jalan atau jalur yang tadi pertama kali saya datang ke Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Terima kasih kawan-kawan, teman-teman semuanya, Seniman Lawas Pati Channel.